وزرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita selaku hamba-Nya diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Semoga kita selaku hamba-Nya kita pandai untuk bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena bapak di sini cuma ngajar satu murid, kita mulai saja ya pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa. Semoga berkat kita berdoa kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, doa sendiri doa akan saya akan bapak pimpin. Bismillah, kami ikutin saja ya apa yang bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Nawaitu ta'alluma. Wa ta'lima. Wa ta'lima. Wa tadzakkura. Wa tadzakkura. Wa tadzkira. Wa tadzkira. Wa naf'a. Wa naf'a. Wal intifa'a. Wal intifa'a. Wal ifadata. Wal ifadata. Wal istifadata. Wal istifadata. Wal hasa. Wal hasa. Ala tamassuki. Ala tamassuki. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Wa sunnati rasuli. Wa sunnati rasuli. Wal du'a. Wa du'a. Ila al-huda. Ila al-huda. Wal dalalata. Wal dalalata. Ala khairati go'a. Ala khairati go'a. Wa jahillahi. Wa jahillahi. Wa mardatihi. Wa mardatihi. Wa qubihi. Wa qubihi. Subhanahu. Subhanahu. Wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Semoga berkat kita membaca doa kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Apa sebelum bapak menjelaskan ilmu kalam, apakah kamu sudah pernah mendengar gitu atau sudah pernah tahu tentang ilmu kalam? Belum pak. Belum ya. Belum. Nah, jika kamu belum tahu, maka di sini bapak akan menjelaskan tentang apa itu ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah atau tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk sifat-sifat wajib bagi Allah, yang mempelajari juga sifat-sifat wajib bagi Allah. Atau di dalam pendidikan agama Islam itu dijelaskan tentang pelajaran ilmu tauhid. Nah, di sini bapak akan menulis pengertian tentang ilmu kalam. Thank you.
ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah atau tentang kekuasaan Allah. Paham? Paham. Coba jelasin apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang mempelajarkan keesaan Allah. Ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Keesaan Allah atau tentang kebesaran Allah SWT. Dan atau tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ilmu pendidikan agama Islam itu adalah ilmu tauhid. Paham? Paham. Ah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ah. Sama ilmu tauhid ini pengertiannya. Itu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah atau tentang kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Ada? 20. Ada 20. Betul. Yang pertama yaitu ada 20. Yang pertama apa? Wujud. Wujud. Hasan, bagus. Wujud. Yang artinya ada. Ada. Jadi Allah itu ada. Allah itu mewujud, ada. Jadi sebelum adanya sesuatu di alam semesta ini, di jagat raya ini, dan segala sesuatu apapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, semuanya itu lebih ada terlebih dahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mewujud bila makan. Allah itu ada dan tidak bertempat atau yang tadi Bapak bilang dalam bahasa Arab yaitu Allah mewujudu bila makan. Coba ulang apa? Allah mewujudu bila makan. Nah, ini dalam bahasa Arabnya ya, atau diartikan dalam bahasa Indonesia Allah itu ada tidak bertempat. Allah mewujud. Allah itu ada tidak bertempat. Allah itu ada tidak bertempat. Nah, jadi kalau Allah itu yang ada yang ngomong Allah itu di atas aras. Allah itu bertempatnya di sini gitu, di langit, di apa segala sesuatu, segala apapun itu salah. Karena setiap sesuatu apapun dia bertempat. Dia makhluk. Berarti kalau misalkan Allah itu ada, berarti Allah itu makhluk dong, bukan Tuhan. Betul gak? Betul. Nah, jadi Allah itu tidak bertempat. Nah, kalau ada yang ngomong Allah itu bertempat, berarti dia tidak mempelajari ilmu kalam. Karena ilmu kalam seutuhnya itu hanya mempelajari tentang keesaan Allah sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an dan atau sepakatan ulama-ulama itu atau disebut dalam bahasa Arab ijtima. Paham? Kan ada empat tuh. Ada Al-Qur'an, hadis, ijtima, qiyas. Paham ya? Selanjutnya yaitu kidam. Tadi udah kan ya wujud, sekarang kidam. Kidam yang artinya yaitu terdahulu. Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah yang kedua yaitu kidam, yang artinya terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada dari segala sesuatu apapun. Nah, terdahulu.
Selanjutnya yaitu bako kekal. Bako yang artinya kekal. Jadi Allah itu kekal, tidak punah dan tidak mati. Nah, jadi Allah itu ada, kekal. Nah, jadi kalau misalkan Allah itu ada, kekal, Allah itu tidak tergantung oleh siapapun berarti. Paham enggak? Selanjutnya itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Yang artinya itu adalah Allah berada dengan Allah lebih tak Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maaf, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Makhluk apapun tidak ada sesuatu makhluk apapun atau ciptaan apapun yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi Allah itu bukan sama oleh makhluk ini atau makhluk apapun. Allah itu berbeda dengan makhluk apapun. Paham? Selanjutnya Bapak akan menjelaskan fungsi ilmu kalam. Jadi fungsi kita selaku umat Islam mempelajari ilmu kalam yaitu adalah untuk memperkuat, membela, dan memperkuat akidah kita. Dengan adanya ilmu kalam, kita bisa menjelaskan dan membela diri kita. Jadi kita tahu nih, lebih jelas, lebih rinci tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham. Baik. Jika kamu sudah paham tentang pelajaran ini, silakan kamu tulis ya. Apa yang Bapak tulis, di papan tulis. Paham? Ya, paham. Ya. Silakan tulis. Supaya kamu lebih paham lagi ya. Jelas ya. Sudah? Sudah. Sekarang tutup bukunya. Ya. Apa sih itu ilmu kalam itu apa sih? Ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari keesaan Allah, tentang keesaan Allah atau tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya. Apa itu fungsi ilmu kalam apa sih? Yang lihat dan lihat. Fungsi ilmu kalam itu apa sih? Untuk meramalkan atau menjelaskan akidah. Fungsi ilmu kalam, fungsinya untuk buat diri kita, fungsinya itu apa? Untuk memperjelas. Memperjelas atau memperkuat. Memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Coba selamat Bapak hapus dulu ya. Maaf, sebentar Bapak hapus dulu. Sebentar ya, Bapak hapus dulu. Ini ada. Mana ada? Maaf ya. Ya. Thank you.
Arab sebutkan sifat-sifat Tuhan dibagi Allah. Gak usah pakai artinya lah, bahasa Arabnya itu pak. Wujud, kidan, bako, mukhalafatun, bilhawadisi, kiamnamu, binafsihi, wadaniyah, wujud, irodat, aliman, ilmu, ilmu, ayat, samiat, bersirat, kalam, mutakaliman, ilmu, ayat, saman, bersirat, mutakaliman. Bagus. Selanjutnya jika selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, coba kamu tolong cari dalil-dalil tentang ilmu kalam, bebas dalil apapun, baik itu hadis maupun Al-Quran, paham ya? Karena waktu kita juga udah habis, maka pelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran pada siang hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.